Bos, Samuel Telvirus. Non reaktif, berangkat. Selamat pagi. Hari ini kita mau jalan kemana, Pi? Mau ke Jakarta, Sintrona. Ngapain? Malah ditanya. Corona Space 2020 yang bakal tayang tanggal 14 November. Hamin satu kita udah sibuk untuk rapid ya. Jadi sempat ada cerita tegang juga salah satu dari kita. Hasil rapid pertamanya reaktif ya. Tegang dong ya. Nanti kita tanya siapa yang reaktif ya? Dan akhirnya non reaktif. Sekarang cabut dulu ya. Oke. Gua ngapain tuh man? Mana ya dia? Biasa di mana bos? Belakang. Gantungin aja dulu. Gantungin. Masukin lah mendingan sekalian. Kalau enggak masukin dulu. Ben, so, lu masukin ke yang L yang masih sepi, yang masih kosong. Kenapa Pak dengan busnya Pak? Nah, pusing ini. supirnya itu bisa dibilang James Bond-nya Indonesia deh, ya. Nanti boleh dilihat ya seperti apa, penampakan. Supirnya apa? Supirnya oke. Oke. Dibayarin Pak Haji ini, Mas. Suntaran dulu kalau bisa Mas nanti. Mau dapetin suntangan dulu. Harus gimana dulu Pak? Suntangan ya sih. Awur-awur ya. Maksudnya bikinnya ini, di cold brew. Enggak, bukan. Maksudnya yang lebih manis. Yang lebih manis. Sugar atau original saya lupa lagi. Yang lebih manis sih, masih buka masker saya. Kalau manisnya, cuma dari rasanya beda. Halo, selamat pagi. Selamat hari apa ini ya? Lu sampai lupa hari gitu ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Oke, hari ini kita bakalan berangkat ke satu event yang ini eventnya ditunggu-tunggu banget sama seluruh rakyat Indonesia. Ya, event ini kita selalu manggung di event ini dari apa namanya? Dari volume pertama dari episode pertama, bukan episode ya, dari event pertamanya tahun 2016 sampai sekarang adalah yang keempat atau yang berapa ya? Keempat kalau nggak salah. 2020 kita bakalan main juga tapi dengan konsep yang berbeda. Kali ini kita bakalan live di TV alias virtual dan eventnya adalah Synchronize Fest. Oke, kita bakalan berangkat untuk Synchronize Fest 2020. Kayak gimana keseruan nih? Sebelum ngapa-ngapain ya pastinya ngopi dulu ya sambil kita ngeliatin keseruannya di apa nama programnya teh apa bang? Saya teh lupa lagi kalau vlognya. Waduh, iya udah lama nggak ke vlog ya. Ya pokoknya di channel ini aja ya. Oke, go. Jalanan 3 jam yang hitam semuanya, gelap, nggak kelihatan apa-apa karena molor. Jadi hari ini sudah sampai ke JCC, ada Endan Reza, ada juga Nem David. Pokoknya nggak tahu, masih pusing, baru bangun tidur suruh ngomong lagi. Dasar kamu. Jumatan yuk. Ayo. Di mana? Tapi kan musafir. Oh, musafir ya? Musafir. Gelap di jalan? Sama aja gelap. Enggak tahu gimana tadi ceritanya. Macet enggak sih? Ngaran Arif. Hah? Dia bawa ngaran Arif langsung ini. Apanya? Chef sehat, chef. Ya enggak apa-apa. Halo, halo. Chef, kita gimana? Mana?
haknya okay, anggur orang tua ya. Iya, okay. Siap. 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 Nuhun pesan. Siap. Cut. Ada udah interview sama teman-teman dari Synchronize. Beberapa pertanyaan-pertanyaannya karena ya konsep yang tahun ini emang benar-benar berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi mereka juga bohong. Biasa aja. Bohong. Jadi mereka pengen tahu juga gitu tanggapan kita sama konsep Synchronize Fest 2020 ini kayak gimana. Itulah sama chat ringan sama teman-teman dari orang tua. Dia pengen ini biar senada. Cinta bersemi. Enggak apa-apa, ini aja apa bikin aja render aja nanti di situ lihat bagusnya mana. Ya, ya. Udah. Oh, cukup ya mah cukup. Pas diuk anjing soek. Itu stres ini kan lain bahan stres. Biasa-biasa banget. Eh, menyempet pinggang dong, cok. Teta. Unik. Unik. Ya. Pertarungan besarkan dimulai. Siapkan diri untuk kembali berlaga menuju ke pentas dunia. Dukung penuh semua perjuangan. Lakukan hingga titik darah menghabiskan. Dan genggamlah sayangku. Saatnya beneraku pun berkibar. Sana genderang pun ditabu dengan keras. Saatnya teriakan lagu kita bersama. Berlari dan kejarlah mimpi. Oke, okay, sebentar lagi kita bakalan on set. Deg-degan deh. Deg-degan bajunya kekecilan. Main pakai jas, rambut klimis, apa lagi ya? Pokoknya mah edan panas pisan, panas banget. Jadi emang cocoknya kita cuman boxeran aja ya, sama pakai baju crop tee. Ya, pakai crop tee. Synchronize Sauna Fest. Wah, keringetan banget nih. Lu biasa kok. Oh, biasa. Mandi. Gerah, bro. Cepet-cepet buka baju. Masuk TV. Hai. Tambah excited kalau saya sesi Fest 2020. Mana lebih keringetan? Hah? Lebih keringetan. Lebih. Enggak, serius, banyak juga band-band yang mungkin bisa lebih terekspos lagi ya, gitu. Jadi ramai-ramai ya. Itu udah terekspos dari dulu. Nah. Terus apa lagi testimoninya? Lagi. Ngomong. Kir. Ground. Kiwan. Ayo rek dalam. Closingnya tapi bajunya ini lagi. Enggak apa-apa. Enggak bawa baju lagi soalnya. Oke, kita beres Synchronize Fest 2020. Walaupun cuma satu lagu tapi berkesan karena ini adalah Synchronize Fest pertama yang diadakan secara virtual alias online. Pokoknya thank you buat yang tadi udah ngelihat ini itu dari mulai pergi sampai macem-macem kebodohan yang terjadi di Synchronize Fest 2020 ini dari Rocket Rockers dan teman-teman lainnya. Jangan lupa sebelum pulang dia boker dulu. Okay? Let's go. Artis lu kan? Iya. Dua, terima kasih ya. Terima kasih.